Nincak perpanjang tahun baru Islam 1442 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngelarapkeun sistem searah atau one way di Bandung Muru Kamang Pirang Objek Wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat we Jumaah Beurang. Eta halte dilakonan keur ngumpulan geugeukna kendaraan wisatawan di Sabudeureun Lembang Kabupaten Bandung Barat. Nyakaos kitu panitenan udara patalimarga di Jalan Raya Lembang anu ngalarapkeun sistem searah atawa one way ti Bandung Muru ka Objek Wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat pe Jumaah Beurang 20 Agustus 2020. Eta rekayasa jalur searah teh dilakonan keur ngungkulan gegagna kendaraan wisatawan anu karereanna mangrupa plat Jabodetabek. Gagakna kendaraan teh karandapan alatan ngajaulna jumlah kendaraan dumeh rea kendaraan wisatawan anu palarkir di bagian sisin jalan. Pihak polisi meredih warga anu numpak kendaraan sangkan salawasna tuhu kana aturan rambu lalu lintas. Terima kasih. Tujuan liburan ke Lembang gimana nih? Mau ke ini sih. Tadi aku mau ke apa? Ke apa sih namanya? Aduh. Ke Lembang tapi macet. Macetnya dari mana, Bu? Dari mana dia? Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Berdampak dari kemeriahan ataupun peningkatan volume kendaraan di wisata, ini adanya libur panjang. Dari mulai kemarin sudah banyak para pengunjung yang berdatangan di wisata-wisata Lembang. Dan kami pun sudah mengantisipasi sebelumnya. Sudah disebar untuk rekan-rekan personil di tempat-tempat yang terjadi adanya kepadatan volume kendaraan. Demikian. Eta polisi ngageing wisatawan anu boga karep liburan ka leuweuk Lembang sangkan ngagunakeun jalan alternatif kawas Jalan Dago, Kolonel Masturi sarta punclut keur ngurangan gegekna kendaraan di jalan utama Lembang. Dinarongan mah gegekna kendaraan di leuweuk objek wisata Lembang bakal karandapan puncerna dina poe Sabtu 22 Agustus 2020. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.